terus menerjah gawang Kedah dan itu membuatkan gol kedua bagi pasukan Perak. Senawi, clearance dari Farid Nizal. Hanya Alif Safwan yang berseorangan di bahagian atas untuk Perak. Satu hantaran jauh, tampanan yang kurang kemas membuka ruang kepada Filimon Stanley melakukan clearance. Kita lihat pemain-pemain Kedah tidak mahu membuang masa, cepat mengambil apa-apa saja keputusan sama ada buat lontaran ataupun tendangan percuma. Kerana mereka tidak memiliki banyak waktu. 2 minit di waktu sebenar, sambil menantikan tambahan masa yang akan diberikan oleh Syahrizan Solihin. Perak memburu hat-trick seperti mana yang pernah dilakukan oleh Pahang pada 1992, 94 dan juga 96. Begitu juga dengan Terengganu pada 2006, 2008 dan juga 2010. Dan Perak juga mahu mengikut jejak langkah Sarawak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan serta Terengganu selaku tuan rumah yang berjaya memenangi pingat emas bagi acara bola sepak di Temasya Sukan Malaysia. Tetapi Kedah tidak berputus asa untuk terus memberikan tentangan, mencari jaringan penyamaan. Mereka pernah melakukannya di peringkat suku akhir, mendapatkan gol penyamaan di minit-minit akhir separuh masa yang kedua. Apa yang kita lihat di sini ya, pemain-pemain pasukan Kedah sekiranya mahu lebih menyerang, mereka tak boleh buat foul-foul yang sebegini, foul-foul yang kecil-kecil sebegini. Ini akan merencatkan lagi diorang punya peluang untuk menyerang, kerana ini kelebihan kepada pasukan Perak. Sekiranya mereka dapat melengahkan permainan, sekiranya apa saja foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah ini akan merendahkan lagi momentum serangan pasukan Kedah. Ini keuntungan ni dapat kepada pasukan Perak sendiri, Wan. Jadi menuju minit ke 90, Perak sedang mengatasi Kedah pada kedudukan 2-1. 3 minit yang tinggal untuk Perak bertahan, 3 minit yang ada bagi Kedah mencari jaringan penyamaan. Ini peluang untuk Kedah, terlepas di situ. Tetapi pengadil memberikan sepakan percuma. Setelah pertemuan di antara Hasni Frizan dan Farid Nizal, jika ada sesuatu yang istimewa, inilah waktunya untuk Kedah. Ya, ada challenge di situ. Sepatutnya Farid Nizal mungkin lewat sedikit lewat untuk mencabar tadi pemain pasukan Kedah. Dan ini bahaya ya, bagi saya ini satu keadaan yang cukup bahaya, kerana semua sedia maklum Fazrul Daniel ni mempunyai teknik tendangan yang baik, dan saya rasa Nasrullah perlu lebih baik untuk menepis. Dari Fazrul Daniel terkanas, terkena benteng, tetapi masih lagi ada peluang untuk Kedah menerusi sepakan sudut ini. 1 minit 30 saat yang tinggal. Semua pemain Perak akan berkampung di hadapan pintu gol mereka, mempertahankan kedudukan.
Sat Ramli memerlukan sedikit perhatian dan juga rawatan. Ia penghujung separuh masa yang kedua ini. Pemain yang dibawa masuk di pertengahan separuh masa yang pertama menggantikan Derek Leong. Sebelah sudut untuk Kedah. Satu lapangan tinggi, penjaga gol Asri Muhammad juga telah berada dalam kawasan penalti. Percubaan dari Fazrul masih lagi dapat dipertahankan. Kedah melakukan segala-galanya untuk mereka mendapatkan jaringan penyamaan. Ya, kita lihat Asri Muhammad juga dah berada di dalam kawasan gawang penalti box pasukan Perak. Masih lagi belum berakhir. Tandukan yang cuba dilakukan, clearance dari Farid Nizal pada ketika Asri Muhammad cuba kembali semula ke posisi. Tumpuan terarah kepada pengada perlawanan dan tiupan whistle menamatkan aksi untuk Perak meraih pingat emas Sukan Malaysia bagi acara bola sepak untuk kali yang ketiga berturut-turut. Selepas mereka melakukannya pada 2012, 2014 dan juga kali ini